Sebuah video yang memaparkan seorang lelaki sedang menjual aiskrim di sebuah kampung di Muar Johor. Apa yang melucukan adalah lelaki itu bunyikan loceng macam nak jual aiskrim, tapi bila nak beli aiskrim pula habis. Sekali tengok macam Johan Raja Lawak pun ada. Menurut pemilik video, lelaki itu sebenarnya adalah sepupunya. Memang nak sama dengan Johan sampai orang pun keliru. Di ruangan komen, ramai yang kata memang nak seiras dengan Johan. Perangai pun sama menghiburkan orang. Abang, aiskrim habis bunyi lonceng. Saya datang mau makan daging.